Halo, saya Awan Garnida. Saya Bembi Gusti. Saya Ade Palo. Kami adalah kumpulan Sore Zeban. First impressionnya fresh dan sangat Nordic sekali ya, kayak kita berada di pedalaman Norwegia, cie lah. Terus Norwegia ada jati. Ada oak kan, man. Oh. Happy to be here, man. It's a great view, a great atmosphere and everything. Yeah. And how about you, Mr. Fellow? Caregiver. Ya, energinya nggak luar biasa deh, kerasa gitu, bergetar. Perpaduan antara materi batu gitu kan, kayu, tanah, ada air, ikan, tadi serabi tadi apa, ada apa lagi tadi? Ya, luar biasa deh pokoknya. Udaranya juga, baunya tuh bau alam. Nah, kalau misalkan kita barusan sengaja kita pilih lagu-lagu yang kira-kira match dengan suasananya, kita emang gak susah juga sih ya tadi miliknya, tapi ya alhamdulillah di akhirnya kita bisa experience the feelings, the energy. Udah gitu yang hebat lagi nih, barusan ada pujaan hati gue pribadi sih, ada legendary Sam Bimbo. Pas ngehnya tuh pas lagi nyanyi lagu Apatis Ria, jadi itu ada kata-katanya holiday tak pernah usai, itu dia banget tuh lafal-lafal Sunda gitu kan. Kau, kalau kau tuh kau gitu. Usai, usai gitu. Ya luar biasa deh pengalamannya, hebat sekali makanannya, orang-orangnya, terus gitu ada musik-musik mini chambers juga di sana. Putrinya dari Pak Sam tadi, ya, luar biasa sekali. Thank you buat Mas Daniel ya for having us. Oh ya. Itu dia. Karena beliau lah sampai tadi nanya. Ini buat umum atau buat privat apa buat pribadi apa, katanya dia masih kayak gitu. Mudah-mudahan sih ini bukan kali terakhir kita punya pengalaman di sini ya, belum pernah bermalam di sini. Kalau nggak salah di sini nanti suasananya mirip-mirip kayak di ini desanya Avatar tuh, Pandora. Jadi unforgettable, keren ya. Jadi Omah Jati ini sesuatu yang baru, yang lama juga ditunggu-tunggu, dan kami ngerasa beruntung dan berbahagia sekali bisa sharing musik kami di tempat yang luar biasa ini gitu. Yes. Oh, kalau bikin video kita pernah di studio juga, Alam TVRI. Kan yang di Cikole itu. Ya, tapi oh ya Cikole sama, pernah juga. Sama-sama. Sama. Di Bandung. Di Bandung. Ya, itu dia. Nah, itu dia juga, terus video klip juga pernah ya kita di Merintih Perih juga di suasana seperti itu. Juga. Bikin video klipnya Patris Ria juga di pinggir laut. Ya. Di Anyer juga. Di Anyer juga ya. Bener lagi. Pulangnya. Argumen. Ya, selalu eksotik dan luar biasa sih kalau kita akan bersatu dengan alam gitu. Ya. Kalau katanya Om Bembi ini segala sesuatu itu dari energi. Nah, alam itu adalah sumber energi terbesar. Iya kan? Jadi ada spot-spot, tapi kita bisa ngerasain ya, kadang anak kecil kita bisa ngerasain, wih ini kayaknya lain nih gitu. Kalau kita ketemu gua, kita ketemu laut, kita ketemu forest segala macam, itu sebenarnya anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Jadi kita harus bisa mengakomodir, jangan sampai untuk kepentingan-kepentingan yang gak penting. Di Jakarta juga udah banyak sekali area-area yang sudah tereksploitasi. Paling bagus apa Wan? Apa ya? Kalau kita ngisi TTS, teka-teki silang, pertanyaannya, apakah isi dunia? Nah, jawabannya apa? Empat huruf. Apa? Depannya A, belakang M. Alam. Oh gitu ya? Isi dunia alam. Kalau kita nggak preserve, isi dunia habis, dunia habis. Kalau nature... Ah gila, itu punchline men, nggak paham lagi.
of course. Dari mulai lagu-lagu yang kita pilih, itu gimana caranya bisa getaran itu yang sudah ada jadi semakin terasa lewat lagu yang kita punya gitu. Ya kan kita kadang milih-milih juga lagu yang mana yang kira-kira bisa nge-deliver getaran itu gitu, energi itu. Sebenarnya juga mungkin daun-daun pohon jati ini, pohon-pohon jati ini juga bertepuk tangan dan menunjukkan suasana juga ya. Dan bagus juga di sini kalau lo mau buka usaha ini nasi jamblang. Oh, iya. Thank you Om Jati Music Experience. Thank you for having us. Thank you for having us.